Muhdir, Binmas Kelurahan Kembangan Selatan, Polres Metro Jakarta Barat, bersama dengan Ketua RT 1 RW 1 Kembangan Selatan Bapak Marzuki, mengundang para pihak yaitu saudari Siti Maryam binti Nadirin selaku ibu kandung dari anak hasil hubungan di luar nikah yang bernama Hoirunisa Burhanuddin yang lahir pada tanggal 19 Maret 2018 untuk dilakukan mediasi dengan pertemuan problem solving pihak yang diberikan hak asuh saudara Cepi Burhanuddin dan saudari Dewi Sartika sesuai pernyataan penyerahan anak tertanggal 20 Maret 2018 yang kemudian akhirnya saudari Siti Maryam binti Nadirin membatalkan dan meminta dikembalikan hak asuhnya kepadanya namun tidak dikabulkan. Selanjutnya mengadukan pada Binmas hingga dilakukan mediasi. Hasil mediasi pertemuan para pihak akhirnya berhasil dengan kesepakatan hak asuh anak dikembalikan kepada ibu kandungnya saudari Siti Maryam binti Nadirin dengan mengembalikan serta mengganti biaya persalinan dan perawatan atas anak hak asuh yang menjadi permasalahan serta tidak mengalihkan hak asuh pada pihak lain yang dikuatkan dengan surat pernyataan kesepakatan. Selanjutnya, masing-masing pihak menyatakan permasalahan dianggap selesai secara kekeluargaan dengan tidak saling menuntut secara hukum. Dilaporkan oleh Binmas Polsek Kembangan Aibtu Muhdir, salam Tribrata.